pemirsa, pada akhirnya doa adalah senjata yang paling utama. Amalan dan doa agar rumah tangga kita selalu langgeng dan harmonis serta terhindar dari hal-hal yang dapat menyebabkan seringnya pertengkaran adalah doa yang selalu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mari bunda-bunda semua, jemaah semuanya, kita sama-sama angkat kedua tangan kita, doa bersama, ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi kalimatillahi tamma. Bi kalimatillahi tamma. Min kulli syaitani wahamma. Min kulli syaitani wahamma. Min kulli ainin lamma. Min kulli ainin lamma. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berlindung kepadamu dengan kalimat-kalimat yang sempurna. Jauhkan kami dari segala gangguan, gangguan setan maupun gangguan-gangguan yang menyebabkan kami bertengkar dan juga sebab daripada orang-orang dengki kepada kami. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kunci rumah tangga bahagia. Mohon maaf, rumah tangga pasti ada pertengkaran. Tinggal bagaimana kesatuan rumah tangga itu dengan tujuan untuk berumah tangga. Bagaimana nilai-nilai yang diterapkan dalam rumah tangga. Niatnya apa dalam rumah tangga? Bahagia, membina, ke akhirat, ibadah. Jalankanlah peran istri. Bagaimana cara mengelola amanah dari suami. Menjadi sosok ibu, memberikan kenyamanan dalam dan kasih sayang. Dan ingat, ada peran suami penanggung jawab. Kita harus percaya bahwa tidak menutup kemungkinan ada rumah tangga ataupun kita milenial yang ada di rumah ada gangguan daripada jin. Tapi itu cuma beberapa persen. Semua itu gangguan yang kita rasakan, masalah rumah tangga, masalah yang lainnya, masalah pertemanan keluarga. Biasanya berawal daripada diri kita sendiri. Kita kurang introspeksi diri lalu nyalahin jinnya. Kata jinnya, salah apa gue gak gangguin lu nyalahin gue. Tapi kita yang harus introspeksi ya. Rukyah syariah mandiri yang harus dilakukan adalah kuncinya tazkiyatun nafs. Dengan tazkiyatun nafs, maka antara orang tua dan anak tidak ada lagi masing-masing saling mengenakan ain. Tentunya dengan kita setiap kali melihat ke dalam keluarga kita mengucapkan Masya Allah Tabarakallah dan selalu berhusnuzon terhadap semuanya. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih untuk jamaah Islam itu indah, untuk di studio dan juga di rumah. Jamaah yang dirahmati Allah, pernikahan inginnya sakinah, tempat kita untuk pulang, tempat kita bahagia dan derita. Senata Syariski, mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.